itu tadi adalah gambaran bagaimana kesiagaan di rumah sakit di RSCM salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini, rumah sakit kelas A. Jadi memang terlihat uh, sudah prepare begitu. Tetapi bagaimana kondisi rumah sakit rumah sakit kita di daerah yang lain? Yang jelas pemerintah sudah menyebutkan ada 100 rumah sakit yang siap. Saya ke Dr. Lia, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. 100 yang siap. Betul siap, Bu? Ya, jadi uh, kami tahun 2007 ada 100 rumah sakit yang ditunjuk untuk rumah sakit rujukan untuk flu burung. Nah, jadi saat itu memang kami dilengkapi dengan berbagai peralatan serta uh, SDM yang sudah dilatih untuk itu. Karena pada prinsipnya untuk menangani infeksi itu kan sama prosedur dan sebagainya. Artinya tidak dibedakan apakah itu sebuah infeksi corona ataupun yang lain. Loh burung pun sama influenza. Itulah yang sejak uh, awal Januari, jadi 7 Januari waktu itu Kementerian Kesehatan meminta bahwa 100 rumah sakit itu untuk siap sedia untuk kalau ada kasus-kasus yang infeksi hmm. uh, corona. Dan data yang Anda kumpulkan apakah memang kondisinya semuanya siap 100%? Nah, kebetulan dari kami dari versi saya dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia belum berhasil untuk mendata seluruh rumah sakit, tetapi setahu kami memang uh, Kementerian Kesehatan mendata. Jadi mendata itu yang didata adalah satu SDM-nya apakah sudah masih masih lengkap begitu. Kemudian juga uh, kedua adalah fasilitas fasilitas antara lain yang uh, sering ditanyakan itu adalah masalah ruang isolasi. Jadi uh, itu yang yang didata sedang didata oleh uh, Kementerian Kesehatan. Dan data yang ada peroleh sejauh ini? Uh, sejauh yang saya peroleh mungkin saya juga dapat informasi dari Kementerian Kesehatan tapi mungkin sebaiknya Kementerian Kesehatan yang dapat menjelaskan. Data dari uh, uh, data dari, dari kami uh, sendiri belum dapat dari seluruh rumah sakit sekitar 25 rumah sakit menyatakan kira-kira ada sekitar 148 uh, isolasi kamar tempat tidur isolasi. 148 ya. di seluruh Indonesia dari data 25 itu. Iya. Dan itu jauh dari cukup. Tapi rumah sakit di Indonesia ada 2.800. Jadi artinya masyarakat itu bisa tahu ada sekian sekian. Karena 100 rumah sakit itu kan baru saja ya. kita tahu. Ya misalnya mau kemana, hmm. kalau apakah ada koordinasi tadi protokol Pak Mur sudah mengatakan ada. Apakah protokol itu dari Menteri Kesehatan ke Gubernur atau kepala daerah? jalan karena kan yang ngatur di daerah itu bukan menteri tetapi kepala daerah nah ini keseragaman dari protokol di daerah saya pikir perlu di perlu ada Pak Mun, entah itu dikopi dari situ untuk next kan pasti penyakit menular ini ada terus hmm. ya kan nah, kemudian misalnya informasi lain kalau yang terkena itu ada di rumah sakit itu kita kemana misalnya tetangga sebelah rumah saya kita kemana minta didesinfektan itu kalau apa DB itu kan bisa ke kantor kelurahan hmm. atau dinas nah ini kemana ya, ini maaf, kan mungkin tiba -tiba kalau boleh saya tambahkan sebentar uh -uh. Uh, jadi uh, kami di uh, di awal Januari itu kami sudah mengeluarkan daftar rumah sakit dari kementerian kesehatan dan kami sebarkan di asosiasi. Kebetulan pers ini adalah kumpulan ada 18 asosiasi tergabung di dalamnya sehingga surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu kami kami sebarkan dan untuk e, kami minta semua rumah sakit yang disebut untuk 100 rumah sakit itu mereka melaporkan. Ada di medsos nggak bu Listnya itu kan baru Sebagian besar itu. ada di medsos. Di depok Sebagian ada besar ya? uh, ada ada. Jadi uh, tapi untuk rumah sakit besarnya itu tiga. Hmm. Jadi yang sudah diumumkan adalah satu rumah sakit uh, persahabatan, dua rumah sakit Sulianti Saroso. Dan yang ketiga adalah RSPAD, itu tiga rumah sakit pertama yang memang diminta untuk mengelola pasien flu burung eh, pasien untuk coronavirus ini. COVID-19 ya. ini, ya, karena yang jelas memang keterbukaan informasi itu yang menjadi, menjadi sangat krusial. Yeah. Uh, uh, dan Mata Najwa juga berusaha untuk mencari tahu, dan saya ingin sampaikan ke Pak Muldoko juga. Jadi dari 100 rumah sakit pamul, tadi kami seharian berusaha menelpon, berhasil menelpon 30 rumah sakit, berhasil berbicara dengan humas dan mendapatkan informasi di empat rumah sakit. Rumah sakit Fatmawati di Jakarta Selatan, rumah sakit Dr. M. Jamil di Kota Padang, rumah sakit Sanglah di Bali, rumah sakit Gunung Jati di Cirebon. Kemudian yang telepon diangkat tapi tidak ada kejelasan atau tidak mau kasih nomor humas, atau humasnya sudah pulang atau sudah tutup, itu ada 11 yang sudah tutup ada 11, humas uh, sudah pulang ada 8, tidak aktif, tidak ada nomor telepon, bahkan yang bisa dicari ada 11. Hmm. Jadi itu oh. yang agak bahaya. Hmm. Jadi masyarakat enggak tahu nih kemana. Hmm. gitu. Hmm. Makanya instruksi yang Pak Mul pegang itu kalau bisa besok dia ke anu Pak Gubernur atau kepala daerah untuk protokol itu kemana. mana gitu. Okay. Kalau Saya enggak. Saya jadi Jawa Timur kemudian profesi Jawa Timur sudah menunjuk ke uh, tiga rumah sakit rujukan nasional dan uh, dua rumah sakit rujukan lokal atau provinsi yang bisa menangani kasus eh, ruang isolasi sementara begitu. Kalau yang provinsi sementara nasional, eh, Ter ya. terkait dengan rumah sakit itu kan hari ini heboh soal BPJS tidak mau membayar. Hmm. Saya cek ke BPJS itu ternyata kalau sakit ya, ya tetap BPJS. ditanggung oleh BPJS. Begitu dia corona itu tanggung jawab negara. Ya. Tapi di media maupun di media sosial itu bilang BPJS tidak menerima pak ini agak ya. bahaya. Oke, okay, oke, okay. uh, uh, saya mau ke Mbak Anies dulu. Sebelum nanti Pak Mul bisa menanggapi uh, secara gabungan, Mbak, Mbak Anies, uh, kalau misalnya cerita dari yang Anda dengarkan dan yang Anda alami, apakah memang ada kesulitan untuk mendapatkan informasi, uh, bahkan mungkin datang ke rumah sakit tertentu, untuk kemudian tahu apakah dia corona atau tidak? Sangat jadi di awal, makanya kami kan bingung, ya, sebagai RT di lingkungan, apa sih yang harus kami lakukan untuk memastikan warga di lingkungan itu dapat informasi yang kredibel, yang akurat gitu. Makanya, kami datang ke Pemkot. E, bertemu dengan dinas informasi e, mohon dihubungkan dengan dinas kesehatan apa yang e, perlu dilakukan di e, lingkungan itu enggak ada satu informasi yang resmi, apa sih langkah-langkah yang harus kami lakukan, rumah sakit mana yang bisa kami datangi, kemudian nomor kontaknya berapa, itu kan tidak jelas. Justru saya dapat informasi misalnya dari KSP, kantor staf presiden, ini nomor yang bisa dihubungin, ini Kemenkes, ini nomornya, dan lain sebagainya. Jadi yang paling dekat. Bahkan sampai hari ini Pak Wali Kota yang banyak bicara tentang perumahan kami juga belum datang ke perumahan kami. Padahal hanya 4 kilo dari kantor Wali Kota. Pak pulang loh dia. <laughs> uh, uh, kalau Pak Wali Kota datang akan diterima dengan tangan terbuka atau Tentu malah dong kita akan dialog yeah. menyampaikan jangan salah info tentang kami kan Pak Wali Kota yang punya otoritas yeah. di kota kami. Jadi oh. tadi saya mencoba menelpon jadi Komisi 9 tadi uh, ke Kementerian Kesehatan ada nomor hotline yang bisa dikontak saya tadi coba telepon dan saya tanya satu persa uh, saya tanya ini saya kondisi begini begini bisa nggak orang datang ke rumah saya untuk ngecek tidak bisa harus datang ke rumah sakit cuman uh, apa yang menerima cukup bagus cuman memang itu belum terdistribusikan nomor itu dengan baik kepada masyarakat saya pikir hotline itu yang harus di, diberikan kepada masyarakat karena masyarakat ini seperti yang mbak Anis katakan mau mencari informasi kemana kita sendiri Bahkan Mbak Nana tadi ada 11 yang tidak ada nomor teleponnya. Ya. Ini rumah sakit. 100 itu tambah du, tambah 32 rumah sakit lagi. Tambah 32 rumah sakit lagi yang yang baru tadi diumumkan oleh uh, Menteri Kesehatan. Ya, ya, baik. Pak Mul ba bagaimana ini dis dis informasi yang harusnya secara cepat diketahui oleh masyarakat apa saja yang sudah dilakukan? Ya, sebenarnya uh, kita sudah punya hotline ya nomornya 0215210411 boleh kita tunjukkan di layar ya. kita juga sudah menunjukkan oh. ya nah. coba di telepon ini ya ini dan uh, kita akan mempermudah lagi nanti akan menggunakan uh, 119 nanti dari 119 nanti akan diminta pencet 9 langsung menuju ke sini hmm. nah. kenapa uh, saya bikin mudah uh, 119 agar mudah diingat gitu kalau nomor ini mungkin orang Pusing nomornya akan susah itu. Sehingga kalau... Tapi yang jelas yang ada sekarang ini ya Pak Mul? Iya yang ada ini, tapi mulai besok 119 sudah bisa dijalankan. Pak Mul kita coba telepon ya Pak. Supaya masyarakat juga tahu bahwa ini adalah cara kita untuk mendapatkan informasi. Boleh. Boleh. Boleh tolong produser saya di atas boleh coba ditelepon nomornya. Supaya masyarakat juga bisa tahu bagaimana cara kita menghubungi dan mendapatkan informasi. Uh, salah satu nomor saja tadi ada dua nomor. bahwa tadi saya coba. Pelanggan yang ada hubungi sedang sibuk. Oke. Okay. Yeah. Silakan. Ini yang mana nih? Yang Pelanggan ya. yang ada hubungi sedang sibuk. Oke, okay, ini yang 021 ya. Pasti banyak sekali masyarakat masyarakat yang berusaha telepon. Ini mudah-mudahan ini tanda baik karena masyarakat berlomba-lomba mau mencoba menghubungi hotline ini. Mudah-mudahan tanda baik. No, yang yang berikutnya dong. Kita coba yang nomor HP Uh, ini semuanya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Pak Mul. Yeah. 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 Kementerian Kesehatan. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Uh, sudah terhubung? So saat lagi. Oke. Okay. The number you are calling is busy. Please try yeah. again in a few minutes. Sibuk, sibuk. Jadi memang uh, tampaknya kapasitasnya harus ditambah, Pak Mul. Yeah. Harus ditambah supaya lebih banyak lagi orang yang yang uh, apa namanya bisa uh, mendapatkan informasi. Siap. Yep. Yep. Kalau boleh usul Pak Mul website yang resmi juga, Pak. Ya, kita udah karena ada juga. karena uh, di Kementerian Kesehatan ada, ada website-nya, kami juga sudah mengecek ke sana, tapi informasinya masih sangat minim. Baik. Di KSP juga ada Pak, tapi informasinya juga belum lengkap. Dan tadi saya ada masukkan salah satu dari netizen yang menyebutkan mereka, kalau ada website yang lengkap dengan data informasi dan sebagainya, sehingga kalau ada media-media atau berita-berita hoax yang berseliweran, mereka bisa langsung konfirmasi Baik. ke sana. Baik. Apalagi yang dibutuhkan publik, Mas Agus? Gini, kalau dibutuhkan publik kan kita nih punya 34 bandara. Ya, yang internasional, yang terbuka. Saya dari awal sejak Januari saya katakan, tolong Pak Menteri Perhubungan segera ditentukan di mana port of entry masuk ke Indonesia ataupun keluar sehingga bisa terkontrol. Saya ketika datang dari luar negeri, kebetulan dengan Abu Pak juga itu cuma disuruh ngis, bingung kita penuh di bandara T3 itu suruh ngisi formulir kuning buat apa? Saya nggak tahu. Terus habis itu ditaruh aja. Kalau saya pakai nama palsu kan tetap bisa. Terus tidak ada itu thermal gunnya nggak ada begitu saya masuk ini tanggal berapa mas Agus? Tanggal sekitar tanggal 14. 14 Februari. Februari. Terus okay. ketika saya masukkan ke FB, saya diserang buzzer. Menarik sekali itu. Hmm. ya Padahal kita ingin minta penjelasan. Buzzer yang disuruh saya nggak tahu komandonya dari mana. Ya kan masuk itu langsung diserang buzzer bahwa anda itu tidak itu ada itu, padahal tidak ada barang itu. Setelah itu besoknya baru ada yang berdiri jajar bawa paket thermal gun. Ini saya dapat masukan dua dari dua staf ahli menteri bilang semua saya baru balik juga bingung enggak ada sekarang katanya. Nah okay. jadi Port of entry itu sebaiknya ditentukan Pak dalam krisis gini supaya jangan 34 bandara internasional terbuka. Ya. Agak kontrolnya susah, kasihan teman-teman imigrasi. Oke, okay. uh, Mata Najwa juga terbang ke Singapura dan kemudian kembali ke sini. Kita ingin tahu bagaimana dan membandingkan. Seperti apa liputannya setelah pariwara tetap di sini?